Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian kitab metode al-ma'adim, cara mudah belajar membaca kitab kundur. InsyaAllah akan masuk kepada episode yang ke-98. Akan membahas tentang kaifiyatul i'rab dan amthilatul i'rab. Ya, di dalam metode al-mulim di sini halaman 46 dan 48. Kaifiyatul i'rabi. Kaifiyatul i'rabi, tata cara i'rab. Tata cara i'rab, kaifiyah ini maknanya tata cara. Kemudian, di dalam i'rab secara sederhana ada pertanyaan 4. 4 pertanyaan yang harus jawab. 1. Jadi apa? 2. Dibaca apa? 3. Alamatnya apa? 4. Mengapa? Ini lihat jadwal metode al-mulim halaman 21. Jadwal ini adalah tabel. Ya. Saya ulang. Jadi apa? Dibaca apa? Alamatnya apa? Mengapa? Contoh sekarang. Nahu. Alhamdulillahi. Kita ngerap lafaz alhamdu. Alhamdulillahi, kalau makna lo ya, alhamdu bermula segala puji lillahi, yaitu tetap milik Allah. Tetapi kalau kita mengerop, kembali ke lafadznya. Alhamdu kalau kita tanya, alhamdu jadi apa? Jawabnya mubtadaun, jadi mubtada. Kemudian pertanyaan kedua, dibaca apa? Marfuun, dibaca rofa. Jangan dibaca a i u ya. Dibaca fathah, kasrah bukan. Kalau kita sudah belajar i'rab yang dibaca kalau enggak marfu, mansub, majrur, majzum gitu ya. Ingat, dibaca apa ini maksudnya kalau enggak marfu, mansub, terus majrur atau majzum gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, alamatnya apa? Ini wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Nah, gitu. Kemudian pertanyaan keempat, mengapa? Li'annahu al-ismu al-mufradu, karena sesungguhnya dia lafadz alhamdu al-ismu al-mufradu. Ingat, ini tidak boleh disusun menggunakan idhofah, karena al-mufradu adalah sebuah isim maf'ul yang bisa mensifati lafadz al-ismu. Sekali lagi, jangan disusun menjadi idhofah, tapi ini na'at man'ut, maka saya kasih kho dan sot. Sekarang cara memaknai menggunakan metode al-ma'alim. Alhamdu bermula lafadz alhamdu, mubtada'un yaitu mubtada, marfu'un jadi khabar lagi, marfu'un yaitu yang dibaca rafa', wa alamatu raf'ihi, wawunya enggak usah dimaknai karena wawu istinaf. Wa alamatu raf'ihi bermula alamat rafa'nya dia lafadz alhamdu, dhammatun khabar lagi, dhammatun yaitu dhammah, dhahiratun jadi shad, sifat dhahiratun yang nampak atau yang jelas, fi akhirih menjadi bayan di dalam, bayan atau penjelasan di dalam akhirnya lafadz alhamdu. Li'annahu karena sesungguhnya dia lafadz alhamdu, al-ismu yaitu isim, al-mufradu yang mufrad atau yang tunggal. Sekarang kita mengarab lafadz lillahi. Lillahi bermula lafadz lillahi, bermula lagi. Bermula lafadz lillahi jarun yaitu yang mengecerkan. Jarun ini sifat isim, fa'il. Maka diartikan yang mengecerkan. Wa majrurun wawunya into, wa majrurun dan yang dicerkan. Dan yaitu sama-sama jadi khobar. Karena wawu atof, atof kepada khobar, maka sama-sama jadi khobar. Jarun yaitu yang mengejarkan, wa majurun dan yaitu yang dicerkan. Kemudian muta'alliqani, lafadz muta'alliqani ini tasniyah, boleh muta'alliqun juga boleh. Ini ditakwil menjadi satu lafadz maksudnya ya. Boleh menggunakan muta'alliqun boleh, muta'alliqani berarti ditafsir, diperinci jarun dan majurun maksudnya. Sekali lagi, boleh menggunakan lafadz muta'alliqun atau muta'alliqani. Kedudukannya di khabar muta'alliqani yang berkaitan keduanya, jarun majurun, bilhamdu dengan lafadz alhamdu. Jadi setiap ngerob jar majrur itu harus ada muta'alik sama dengan ngerob dorof. Li'annahu karena sesungguhnya dia lafat alhamdu masdarun, yaitu masdar. Jadi karena lafat alhamdu ini masdar, maka dia bisa menjadi muta'alik. Lihat muta'alik di dalam episode yang sudah ada. Kemudian sekarang ngerob lam gak boleh, li itu gak boleh. Karena satu huruf harus ditampakkan hurufnya. Gak boleh li gitu aja, tapi disebutkan nama hurufnya al-lamu. Bermula lam harfu jarin yaitu harf jar. Kemudian Allahi bermula lafadz Allahi lafdzul jalalati yaitu lafadz keagungan. Khabar majrurun khabar lagi yaitu yang dijirkan biha. Hanya ini kembali kepada bilami maksudnya dengan lam biha.
BH ya, baknya harus baca kasroh, jangan miring. BH jangan. Kalau BH nanti keliru makna. BH dengannya dia alam. Jadi setiap huruf itu digolongkan muannas maka H enggak boleh hu. Kemudian wawunya atau awawu istinaf lahi wa alamatu jarihi bermula alamat jarnya dia lafad Allahi kasrotun, yaitu kasroh dohirotun shad lagi yang nampak fi akhiri dalam akhirnya lafad Allahi. Harus hi ya, karena hikayah. Jadi kalau mi'rab hikayah. Li'annahu sesungguh, karena sesungguhnya dia lafad Allahi ismun. Nah ini sengaja saya tanpa al, tanpa al. Ismun yaitu isim mufradun yang tunggal. Al-jaru bermula yang mengecirkan, wal-majurub dan bermula yang dicirkan. Ini wawatof fi mahali raf'in, yaitu di dalam tempatnya rafa'. Kemudian khobarun yaitu khobar, artinya khobarun mubtada'i. Jadi lafad lillahi ini walaupun jar majur tapi dia punya mahal. Mahalnya apa? Mahalnya rafa'. Jadi apa? Khobarun. Jadi khobarnya siapa? Lafad alhamdu. Ya. Jadi setelah sempurna mengerob jarun wajun dan seterusnya, kemudian dilihat apakah dia punya mahal. Ternyata punya mahal. Mahal apa? Tempat apa? Rofa. Jadi apa? Khobar. Maka dikasih khobarun. Contoh kedua, nahu a'udhu billahi. Ya, a'udhu billahi. A'udhu berlindung oleh saya. Jangan saya berlindung ya. Karena kalau saya berlindung ini ana. Ana duluan. Ini enggak usah pakai ana. Ini adalah jumlah fi'liyah. Jadi kalau mengartikan langsung begini, a'udhu berlindung oleh saya. Fa'ilnya ana. Billahi pada Allah, pakai baknya pada bukan dengan billahi. Ngerapnya a'udhu bermula lafadz a'udhu, bermula ya, bermula lafadz a'udhu fi'lun. Jadi kalau ngerap fi'il sudah ada fa'ilnya, maka langsung saja dulu gini, fi'lun wa fa'ilun. A'udhu bermula lafadz a'udhu fi'lun, yaitu fi'il wa fa'ilun dan yaitu fa'il. Kok tahu? Ya tahulah, kan sudah bisa ngerap di dalam lafadz a'udhu ini ada fa'il. Kemudian dilepas lagi ngerap lafadz a'udzu murni. A'udzu bermula lafadz a'udzu fi'lun, yaitu fi'il mudhari'un yang mudhari'. A'udzu ini fi'il mudhari'. Dibaca apa? Marfu'un, yaitu khabar lagi yang dibaca rafa'. Mengapa? Li tajarrudihi, karena sepi atau kosongnya dia lafadz a'udzu fi'il mudhari' tadi. Ain nawasibi, dari beberapa amil yang menasabkan. Wal jawazimi, dan dari beberapa amil yang menjazmkan. Kemudian di sini karena tadi tulisannya kurang, kita terangkan pakai lisan ya. Wa alamatu raf'ihi sekarang. Ini alamat rafa'nya. Wa ala, ini sih ada tulisannya, saya pakai lisan. Wa alamatu raf'ihi bermula alamat rafa'nya lafadz a'udzu dhammatun, yaitu dhammah dhahiratun yang nampak fi akhiri dalam akhirnya lafadz a'udzu. Lah sekarang alasannya. Li annahu as-sahihul akhir. Jadi ini sahih akhir, enggak ada huruf ilat. Ya. Kalau alasan tanya mengapa li'annahu as-sahihul akhiru, kemudian ditambah lagi walam yattasil bi akhiri syai'un, jadi di akhirnya enggak ada nun ya, enggak ada apa-apa. Jadi saya ulang, jadi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu as-sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Oke, sekarang kita ngerap fa'ilnya. Wa fa'iluhu bermula fa'ilnya lafadz a'udzu dhamirun, yaitu dhamir mustatarun, boleh mustatirun, boleh mustatarun yang disembunyikan atau yang bersembunyi sifat fihi, di dalamnya lafat a'udhu wujuban jadi hal dalam keadaan wajib. Kemudian takdiruhu menjadi mutadak lagi. Takdiruhu bermula perkiraannya dia domir mustatir ana, yaitu domir ana khobar ana. Jadi lafat a'udhu ini fi'il dan fa'ilnya ana, tapi domir mustatir di Eropa panjang. Kemudian kita ngerap lafat billahi. Billahi sama dengan ilahi, amir sama. Billahi bermula lafadz billahi, jarun yaitu yang mengejarkan, wa majrun dan yaitu yang dicerkan. Muta'alliqani yaitu yang bergantung atau berkaitan keduanya, bi a'udzu dengan lafadz a'udzu. Alba'u bermula ba'nya harfu jarin, yaitu harf jar. Kemudian lafadz Allahi bermula lafadz Allahi, lafdzul jalalati yaitu lafadz keagungan, lafadz jalalah lafadz keagungan. Majrurun yaitu yang dicerkan biha dengannya dia ba'. Biha dengannya dia ba. Kemudian diterangkan lagi wa alamatu jarhi bermula alamat jarnya lafad apa ini? Billahi Allahi ya, lafad Allahi. Kasrotun yaitu kasrot dahirotun yang nampak fi akhiri dalam akhirnya lafad Allahi. Liannahu karena sesungguhnya di lafad Allahi alismu yaitu isim al-mufradu yang tunggal. Sekali lagi saya ingatkan nanti kalau latihan ngerob ini na'at man'ut ya. Kalau ada al-al semua, kalau enggak ada al semua.
Kemudian sekarang jar majrur tadi punya mahal atau enggak? Nah ini di sini. Al jar wal majruru bermula yang mengejarkan dan bermula yang dijarkan sama-sama jadi mubtada. Bermula yang mengejarkan dan bermula yang dijarkan fi mahalli nasbin yaitu dalam tempatnya nasab maf'ulun bihi yaitu lagi yaitu maf'ul bih li'audu untuk atau bagi lafaz a'udzu. Jadi ternyata lafaz billahi di sini walaupun jar majrur ada yang mengejarkan aja majrur tapi dia punya mahal. Mahal apa? Mahal nasab maf'ul bih. Maf'ul bihnya lafaz a'udzu. Jadi lafaz a'udzu enggak langsung bisa digunakan a'udzullaha enggak bisa. Ya. Ini namanya maf'ul bih yang karena fi'ilnya adalah lazim yang bukan muta'addi maka kalau membutuhkan maf'ul bih maka dia harus ada huruf jar sebagai penolongnya. Sebagian ini kaifiyatul i'rab dan contoh i'rab untuk lafaz alhamdulillah dan a'udzu. Ini untuk sementara bagi pemula sedikit dulu. Nanti insyaallah akan dilanjut yang lebih rinci seperti meng-i'rab cara meng-i'rab fi'il mudhari ya, kemudian fi'il amar, kemudian isim isyarah, isim mausul dan seterusnya. Demikian mudah-mudahan mendapatkan kefahaman ilmu yang manfaat dan barokah fid dunya wa dunyul akhirah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.